aku mutamat. Setiap pernikahan mesti dibuat dalam masjid. Saya faham, Ji. Saya tak tolong sangat, Ji. Haji. Mudah bagi kamu. Selesa sangat ke rumah kamu tu? Apa masjid ni tak selesa bagi kamu? Bukan macam-macam saya, Ji. Maksud kamu, orang-orang yang dah senang, dah kaya, tak selesa duduk di masjid ni, kan? Orang baik selalu memandang orang lain tulus. Macam dia. Dia tak letak prasangka dia di depan. Dia memandang semua orang dengan kasih. Tu imam tu memang seronok jadi juru nikah. Dia dah tua. Nak nikah dah tak boleh. Tumpang seronok orang pun cukuplah. Cakap-cakap orang ni kadang ada betulnya juga. Apa yang betulnya? Takkanlah bapak ni fasik sangat sampai ijab kabul dia semua tak sah. Habis tu selama ni, satu kampung bapak nikahkan tu semua tak sah lah tu. Dalam masa 6 bulan ni, dah 3 pucuk surat layang aku dapat. Cakap dengan aku, betul ke orang-orang tu tulis pasal aku? Apa orang nak tulis ni semua bapak, tak penting. Yang penting apa yang bapak buat selama ni. Kalau kecil macam ni tak payah ambil pusing lah, Pak. Kecil pada kita, besar pada orang yang menulis tu. Telemovie khas Ma'al Hijrah. Cakap dengan aku,